Pada tahun 2040, satu bencana telah berlaku. Ramai manusia mati akibat virus beludak. Ini adalah rancangan depopulasi oleh manusia. Yang kaya terus hidup, yang miskin terus terbiar mati. Nama aku Remy. Aku seorang saintis kat rumah ini. Aku tinggal dengan adik aku. Ini ayam aku, John. Alangkah bagus, John, kalau aku jadi kau. Tak perlu fikir masalah. Hidup di zaman sekarang ibarat satu pertaruhan besar. Adik aku koma selepas terkena virus itu. Yuna dah koma selama 2 bulan. Dia bertahan kerana antibodi dia kuat. Oleh kerana ubatan hospital mahal, aku pilih untuk rawat dia sendiri. Akhirnya, aku dah jumpa bentuk virus itu. Bentuk dia sangat pelik. Virus ini memakan sel hidup manusia. Tak mengapa. Aku akan usaha cari penawar. Hasil penyelidikan aku, ketum adalah herba yang paling efektif untuk merawat penyakit. Khasiatnya yang tinggi membuatkan kejelasan badan bertambah. Aku yakin dengan ketum yang boleh melawan virus itu. Akhirnya, antidot ini sudah siap. Aku akan mencubanya pada diri aku sendiri. Aku takkan jadikan adik aku sebagai bahan eksperimen. Asap ini semakin tebal. Inilah peluang untuk aku mencuba. Sakitnya. Sakit. Astaga. Peningnya kepala aku. Ketum ini tak berkesan. Tuan. Tuan, kau. Ayam boleh bercakap. Tuan, okey ke tuan? Aduh, aku dah pening. Ubat ni kuat sangat. Aduh, dah 1000 ujian aku buat. Tapi hasil dia tak menjadi. Geram aku. Tak guna. Apa lagi cara aku nak buat ni? Inilah percubaan terakhir aku. Ayam ini langsung tak mati bila kena asap. Aku akan ambil darah dan lemak dia untuk buat kajian. Akhirnya aku dapat juga sampel darah dia. Aku akan cuba sehabis baik kali ini. Minta maaf, Yuna. Ini ikhtiar terakhir abang. Abang yakin kamu akan sembuh? Nampaknya tak ada kesan langsung ubat ni. Sia-sia saja usaha aku selama ni. Remy. Yuna, kau dah sedar? Aku tak sangka aku dah berjaya sembuhkan kau. Akhirnya Yuna, kau dah sedar juga. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Setelah setahun berlalu, akhirnya virus ini pun menghilang. Antidot yang aku ciptakan ini telah aku kongsikan dengan semua manusia tanpa mengharapkan sedikit pun wang daripada mereka. Kita manusia mesti belajar bersyukur apabila kita sihat. Berkongsi kasih sayang antara makhluk dengan makhluk yang lain adalah sangat dituntut dalam agama. Sekarang baru aku mengerti apa itu asli kesyukuran. Dia di dalam, aku di luar. Dia berkokok, aku bertepuk.